rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu terlihat harmonis dan jauh dari kabar yang tidak sedap. Keharmonisan rumah tangga Lesti dan Rizky Billar ini selalu mereka tunjukkan di depan kamera. Baru-baru ini, momen keharmonisan antara Lesti dan Rizky Billar tampak saat belusukan ke pasar Kramat Jati. Pada momen tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar belanja aneka ragam seafood. Setelah berbelanja aneka seafood, Lesti Kejora dan Rizky Billar pun mendatangi penjual ayam. Kedua orang tua BBL itu ternyata berencana membeli ayam juga untuk dimasak. Saat mendatangi penjual ayam, Lesti Kejora pun berniat untuk menjahili Rizky Billar. Rencana Lesti Kejora untuk menjahili suaminya itu pun mulai dijalankan. Ia pun dengan sengaja mendekatkan kepala ayam ke wajah Rizky Billar. Saat melihat kepala ayam tersebut, Rizky Billar pun terkejut dan berteriak. "Lesti," ujar Rizky Billar sembari teriak dan marah pada Lesti. Lesti yang melihat ekspresi suaminya itu pun tertawa dan menaruh ayamnya kembali. Kemudian saat di depan kamera, Rizky Billar pun bingung mau berkata apa. Ingatannya yang semula ingin mengucapkan sesuatu tiba-tiba hilang. Ia pun kesal lantaran apa yang ingin diucapkan lupa. "Gak, apa namanya, jadi gak connect nih," ujar Rizky Billar. Namun setelah itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora tetap melanjutkan belusukan ke pasar untuk mencari beberapa kebutuhan lainnya. Usai membeli ayam, diketahui Rizky Billar dan Lesti Kejora saat itu menemui penjual tisu keliling ketika sedang makan durian di pinggir jalan bersama Lesti. Tak lama selesai makan, ia melihat seorang anak laki-laki yang sedang menjual tisu keliling. Rizky Billar yang melihat anak laki-laki itu pun memanggilnya. Anak laki-laki itu lantas menghampiri Rizky Billar dan mengaku kenal pada suami Lesti. Karena dikenal anak tersebut, Rizky Billar pun memberi beberapa pertanyaan yang jika dijawab benar akan mendapatkan uang darinya. Beberapa pertanyaan Rizky Billar pun dijawab anak tersebut hingga mendapatkan uang dari suami Lesti. Canda dan tawa pun menghiasi setiap obrolan mereka, hingga akhirnya Lesti Kejora dan Rizky Billar harus pulang. Anak laki-laki tersebut berpamitan dan mengucapkan terima kasih pada keduanya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan berlimpah.